إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول السلام الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم
القلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته اتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، يا رسول السلام الله. عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمر 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 سيدنا النبي قمر
Oke, cobaan suara. Cobaan suara 1, 2, 3. Cobaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah pemalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita ke majlis, marilah kita bersama-sama membacakan umur kita. Fatihah. YDP, PIBG, Sekolah Kebangsaan Pertama Jaya 1. Rahimi, kenapa dekat live FB tak ada? Boleh kita teruskan semula? Saya confirmation dulu. Okey tak? Yang lain okey tak? Tak okey tak ada eh? Memang tak ada. Sekejap ya, ada masalah teknikal. Okay. Kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati Encik Rozaini bin Saleh, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Pertama Jaya 1. Yang berusaha Puan Siti Aisyah binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pertama Jaya 1. Barisan guru-guru penolong kanan yang dimuliakan lagi dihormati penceramah jemputan kita pada malam ini Ustaz Habib Noh bin Cik Husin. Yang dikasihi Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid anak didik SK Pemas Jaya 1, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pertama dan selamanya marilah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia yang dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini walaupun secara atas talian. Okay, bagi kita menjayakan Majlis Bacaan Yasin dan Tazkirah SK Pemas Jaya 1 yang pada saya dulu jauh kalinya diadakan lah. Okay, selamat datang dan selamat menonton diucapkan kepada semua. Okay, sebelum kita meneruskan majlis, peringatan usaha kepada semua hadirin hadirat untuk mengisi Google Form. Okay, Google Form yang diletakkan di ruangan komen. Okay, di komen tu ada dipinkan satu Google Form. Hadirin hadirat boleh isi kehadiran di sana. Itu adalah untuk cabutan mutuah. Kita punya penyertaan cabutan mutuah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan anak-anak semua nak menang hadiah di akhir program ni bolehlah mendaftarkan diri anda di Google Form tersebut. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Okey, jikalau sebelum ini banyak program yang dijalankan oleh SK Muhammadiyah 1 dengan bantuan kerjasama PIBG dan juga badan dakwah ataupun MAKIS seperti Musyarat Agung PIBG, saya tak tahu kita ada kan, gotong royong perdana, solat hajat dan bacaan Yasin, kita juga pernah buat mengacau buah syura. Okay, tapi sejak pandemik ini berlaku, aktiviti kita lebih kepada aktiviti yang berbentuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kita ada bantuan yang dihantar ke rumah, kita ada bantuan drive-thru, drive-thru fasa 1, fasa 2 pun ada. Dan program yang masih berjalan adalah program food bank, bank makanan. Yang mana di sini saya nak mewawalkanlah kepada mereka yang rasa memerlukan, bolehlah hadir ke sekolah, okay, malukan kepada
Yang mana sumbangan itu disumbangkan oleh kebanyakan oleh alumni, alumni skim Mari Satu dan juga sumbangan-sumbangan masyarakat setempat lah. Okay. Jadi kepada mereka yang rasa tidak mampu untuk hadir ke sekolah mendapatkan sumbangan, boleh berurusan dengan penyelaras madis, Ustaz Izzuddin. Okay, kita akan tengoklah macam mana, akan dihantar ke rumah dan sebagainya. Kita akan pastikan semua yang memerlukan itu mendapatkan bantuan. Dan kepada mereka yang berhasrat untuk menyumbang juga boleh berurusan dengan Ustaz Izzuddin, insyaAllah. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan Encik Rozaimi bin Saleh, YDP PIBG, SK Pemilih Satu untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis Cikgu Muhammad Rahimi, yang berusaha Puan Siti Aisyah binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 1, yang naib yang dipertua PIBG Encik Muhammad Yusri bin Yahya, Barisan Guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 1 Puan Suhaiza binti Adnan, Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Kanan HEM Puan Hamidah binti Samin, Puan Suhaibah binti Nordin, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Guru Puan Siti Aisyah binti Sukrani, Guru Penolong Kanan Petang. Yang dihormati tetamu jemputan khas kita pada malam ni, iaitu Ustaz Habib Nuh bin Cik Husin, guru-guru, ahli jawatan kuasa PIBG, para ibu bapa serta penjaga, serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Pertama sekali bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana kita dapat berkumpul secara maya buat julung-julung kalinya bagi menjayakan majlis bacaan Yasin dan juga tazkirah bagi peringkat sekolah kebangsaan Permas Jaya 1. Saya mengucapkan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa majlis yang berusaha merancang dan mengatur perjalanan majlis yang baik walaupun kita semua sedang berhadapan ya dengan pelbagai cabaran, terutamanya ancaman penularan wabak COVID-19 ketika ini. Terima kasih kepada semua ibu bapa penjaga yang telah dapat meluangkan masa untuk hadir bersama pada malam ni. Kita hadir secara maya pada malam ni. Untuk murid-murid, kita manfaatkan perjumpaan kita di dalam majlis ini. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sesungguhnya perjumpaan secara maya kali pertama ini merupakan satu platform yang terbaik untuk semua ibu bapa dan penjaga sekiranya ada untuk berkongsi idea dan pendapat yang bernas bagi melonjakkan lagi kecemerlangan sekolah sama ada dari segi akademik maupun dari segi kurikulum. Jadi nanti pihak jawatan kuasa akan kongsikan link untuk memberi sebarang komen atau juga pendapat ataupun nanti melalui link yang akan dikongsi sebentar nanti. Para hadirin sekalian, ya, saya sebagai pemangku yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, saya dan Barisan Jawatan Kuasa insyaAllah akan berusaha untuk menjalankan tugas yang telah diamanahkan sebaik mungkin. Dalam segala keputusan mahupun tindakan yang dilakukan, kami Barisan Jawatan Kuasa PIBG sentiasa memikirkan kebajikan anak-anak kita di sekolah ini dan ingin sentiasa memberikan yang terbaik
walaupun kadangkala kita berhadapan dengan kesukaran, terutamanya masalah kewangan. InsyaAllah, segala bentuk sumbangan yang telah diberikan oleh tuan-tuan, ibu bapa serta penjaga sekalian akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu membiayai program-program serta keperluan tambahan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan sasiah anak-anak kita di sekolah ni. Oleh itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi pelbagai bentuk sumbangan, termasuklah yang utama sekali iaitu sumbangan yuran PIBG. Hal ini memudahkan pelbagai program sekolah dapat dilaksanakan demi pembelajaran anak-anak kita, insyaAllah. Hadirin sekalian, tahun lepas, tahun 2020, tahun ini juga adalah tahun yang sangat mencabar bagi kita semua. Kita semua terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19. Keadaan pada masa ini merupakan satu situasi yang sukar kepada semua dan kita perlu harungi bersama. Jadi tambahan pula, dalam keadaan situasi kita sedang menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19 dengan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang tinggi sejak beberapa hari yang lepas, beberapa pendekatan yang berbeza dan ada kalanya pendekatan tersebut adalah di luar daripada norma kebiasaan kehidupan kita harian. Namun dalam apa jua pendekatan dan keputusan yang diambil, pihak sekolah sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan, kesihatan semua murid dan juga warga sekolah Kebangsaan Pumas Jaya 1. Sepanjang pembelajaran dan pengajaran di rumah, PDPR secara home-based learning, kita panggil home-based learning, ada kalanya mengikut kesesuaian guru dan juga murid, kita tetap teruskan sehingga ada pengumuman terkini oleh pihak Kementerian Pendidikan. Jadi pihak sekolah, saya pasti pihak sekolah akan ensure, pastikan guru serta murid dapat melaksanakan dan juga mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah, walaupun kita sedar ada pelbagai cabaran yang tersendiri. Murid cabaran tersendiri, ibu bapa cabaran tersendiri, guru pun ada cabaran tersendiri. Untuk maklumat ibu bapa penjaga sekalian, pihak sekolah telah mengadakan yang saya dimaklumkan, iaitu program Food Bank. Ini adalah satu langkah inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bertujuan untuk membantu serba sedikit untuk meringankan kos sara hidup bagi keluarga yang terkesan. Untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai perjalanan dan juga manfaat mengenai inisiatif ini, saya rasa boleh individu ataupun keluarga berhubung dengan pihak sekolah atau melalui guru kelas masing-masing. Kepada penyumbang inisiatif program ini, kami amat menghargai. InsyaAllah inisiatif ini akan diteruskan pada masa akan datang. Jadi pelaksanaan program Food Bank ni, dia mempunyai tiga cabang utama, iaitu terutama sekali penyumbang, di mana yang datangnya daripada sumbangan individu atau ibu bapa penjaga melalui sumbangan berbentuk wang ringgit dan juga barangan keperluan harian. Itu cabang yang pertama. Cabang yang kedua ialah penggerak. Penggerak yang diterajui oleh pihak sekolah dan berperanan untuk mengumpul, mengasingkan dan menyalurkan sumbangan barangan keperluan harian tersebut kepada golongan sasar. Ketiga, iaitu penerima.
Of course, kita punya golongan sasaran iaitu penerima yang terdiri daripada keluarga yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Dalam mendepani cabaran pada masa sekarang ni, kami mohon jasa baik dan kerjasama semua pihak, ibu bapa, guru, pentadbir, murid untuk sama-sama mendukung usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kita hendaklah yakin, yakinlah bahawa setiap usaha yang diatur adalah bagi memastikan murid-murid mendapat pendidikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Saya juga ingin menyeru kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Pemas Jaya 1, ibu bapa dan penjaga agar terus kita patuhi arahan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Marilah kita doa agar keadaan kembali terkawal dan pulih, dan sekaligus pembelajaran anak-anak kita untuk sesi akan datang dapat diteruskan dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Sekian, itu saja ucapan saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Rozaini di atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya kita akan teruskan majlis kita dengan baca Yasin. Jadi hadirin hadirat sekalian bolehlah bersedia dengan surah Yasin dan juga air sekiranya ada yang berhajat untuk membuat air Yasin, ya. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis kita pada malam ini kepada Ustaz Habib Noh bin Cik Husin selaku penceramah jemputan kita pada malam ini untuk memimpin bacaan Yasin di samping Ustaz Rizwan bin Zakaria yang akan mengutuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Rahimi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Rozaini bin Saleh, YDP SK Pemas Jaya 1. Seterusnya yang berusaha Cikgu Siti Aisyah binti Abdullah, Guru Besar SK Pemas Jaya 1. Barisan Guru Penolong Kanan, guru-guru, ibu bapa, murid-murid yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membaca surah Yasin. Kita akan mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan selawat dan kita akan terus membaca surah Yasin. Dan suka untuk saya ingatkan untuk sama-sama kita membetulkan niat kita. Pertama, sama-sama kita niatkan kita membaca surah Yasin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita semua daripada wabak COVID-19. Yang kedua, kita hajatkan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Yasin ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mereka yang telah ditimpa, yang telah diuji dengan COVID-19. Maka kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Dan yang terakhir, kita hajatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا
illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa liyamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ قام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بحق ياسين والقران الحكيم قد نلت به بالرسالات والنبوات والولايات والهدايه الى صراط المستقيم وبجميع ما جاء به من تدبير تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والاسماء التامه وبما اظهرت في الوجود كل موجود من الايات البينات وبفضل المخرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري اهل الجهاد والاجور يا من خزائنه بين الفاك والنور وعلم بما كان قبل ان يكون ونسأل اللهم أن تصف بنا جادة ورضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادة وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تكفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقيقة رجاءنا وأدخلنا في رزق المسلمين بسرك وإفاء إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول أن يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان النفس عن كل مهموم سبحان النفس عن كل مغموم سبحان النفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول أن يكون فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الفرج يا مفرج الفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فحسنا به العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكل على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء والشدائد والمهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلادنا المسلمين عامة بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا الله ketungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami sesungguhnya jadilah kami daripada orang-orang yang rugi ya Allah sesungguhnya kami menzalimi diri kami dengan kezaliman yang banyak
bagi sesiapa yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah dosa-dosa kami dengan keampunan bagi dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kejahilan kami dan keburukan kami dalam urusan kami yang Engkau lebih mengetahui daripada kami. Semua yang demikian itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Ya Allah, ampunilah apa yang telah terdahulu kami telah lakukan. Ampunilah apa yang tertemu dan kami laksanakan. Dan ampunilah apa yang kami kerjakan secara rahsia atau secara terang-terangan. Sesungguhnya Engkau lah yang lebih mengetahui daripada diri kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Serta dosa sekalian orang yang beriman. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat berlimpah belas kasihan dan rahmat. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimahmu yang sempurna yang tidak akan dijangka oleh semua makhluk sama ada yang baik atau orang berjalan. Daripada segala kejahatan ciptaannya, daripada sesuatu yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah, malam dan siang, melainkan yang datang bersama ini kebajikan. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, hilangkan segala kesesaraan, wahai Tuhan dan manusia. Sembuhkanlah semua yang sakit sebelumnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya sattariya wa ya fa'adil ma'idhir. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada menanggung ujian yang berat, kesengsaraan tentu yang bersangatan dan takdir dan buruk yang buruk. Ya Allah, kami berlindung diri dengan zat yang mempunyai kemuliaan dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaanmu yang maha besar. Dan kami menyerahkan diri padamu zat yang hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Ya Allah, hindarilah kami daripada wabak kesulitan, kejahatan dan segala dugaan yang nyata dan tersembunyi khususnya di negeri kami ini dan negara umat Islam. Amin. Dengan kelembutanmu, ya Allah, Tuhan maha berlemah lembut. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Engkau lah yang selayaknya memberi pertolongan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agama, dunia, ahli keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutuplah air kami dan berikanlah ketenteraman di hati kami. Ya Allah, peliharilah kami dari arah hadapan, belakang, kanan, kiri dan atas kami. Allahumma, Allahumma ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah, kami berlindung dengan daripada musnahnya nikmat-Mu kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman darimu, daripada mengejutnya kesiksaan-Mu dan daripada segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kesihatan pada badan kami. Ya Allah, berikanlah kesihatan pada pendengaran kami. Ya Allah, berikanlah kesihatan pada penglihatan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama yang menjadi benteng pelindung kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami akhirat yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah batik kehidupan ini sebagai peluang bagi kami dalam melakukan segala kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan kami daripada segala kejahatan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan kami dan Engkau lah yang akan mematikan kami. Ya Allah, Engkau memiliki hak menghidupkan dan mematikan. Jika Engkau menghidupkan diri kami, maka peliharikanlah kami. Dan jika Engkau mematikan kami, maka ampunilah kami. Ya Allah, kami memohon keselamatan daripada kami. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afwati wa fida'ati nikmati wa jami'i sakhat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Habib Noh di atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi dan juga kepada Ustaz Rizwan bin Zakaria di atas pimpinan bacaan doa. Semoga dengan bacaan Yasin dan bacaan doa itu sebentar tadi menjadi asbab
kepada turunnya rahmat Allah kepada kita dan terangkatnya wabak penyakit daripada dunia ini, insyaAllah. Sekali lagi peringatan kepada ibu bapa, anak-anak murid yang baru saja bersama dengan kita semua, boleh mengisi link kehadiran yang diletakkan di ruangan komen untuk menyertai cabutan bertuah yang akan dijalankan sebaik saja selesai program kita pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, izinkan saya membaca biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Habib Noh bin Cik Hussein. Habib Noh bin Cik Hussein, beliau merupakan seorang guru di SK Seri Kota Puteri 4. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan Islam dan beliau merupakan seorang yang aktif menyampaikan tazkirah dan ceramah di masjid serta surau di sekitar Pasir Gudang. Jadi tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Habib Noh bin Cik Hussein, penceramah kita pada malam ini untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Hijrah ke mana arah kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu Muhammad Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha YDP Sekolah Kebangsaan Pemas Jaya 1, Encik Razaini bin Saleh. Yang berusaha Cikgu Puan Siti Aisyah binti Abdullah, Guru Besar SK Pemas Jaya 1, Barisan Guru Penolong Kanan, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, guru-guru seterusnya, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal-Khatimi lima sabak nasiril haqq bil-haqq wal-Hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini kita dipertemukan dalam satu program majlis bacaan Yasin di bawah pengurusan sekolah. Ala kulli hal, pertama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan pada malam ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas jemputan. Pada malam ini saya nak kongsikan berkenaan tajuk yang telah diberikan, Hijrah ke mana arah kita. Bila mana kita sebut tentang hijrah, tidak lain tidak bukan mengingatkan kepada kita tentang hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Yang saya yakin dan percaya semua kita tahu tentang sirah ini, perjalanan baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Bahkan adanya lagu untuk mengingatkan peristiwa hijrah. Hijrah itu perjuangan. Macam-macamlah. Kalau saya nyanyi, tak ceramah malam ni. Okey, baik. Jadi, untuk malam ni yang saya nak kongsikan, bila mana kita sebut tentang hijrah baginda Rasulullah SAW dan apakah ibrah pengajaran kepada kita. Jadi, pada malam ini, tuan-tuan yang ibu bapa yang saya rahmati, yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apa yang saya nak bawakan pada malam ini, bila mana kita sebut hijrah dan tambah pula kita berada di pandemik, pada keadaan kita sedang lawan COVID-19. Kita nak hijrah pun mungkin 10 km lah. Jauh tak boleh lah. Kita pula fasa pertama kan. Ala kulli hal, kita nak ambil hijrah yang lebih dekat dengan diri kita. Bila mana kita membaca surah Yasin pada malam ni, saya nak ambil beberapa pengajaran. Saya nak ambil dua je. Tak payah banyak-banyak, kita nak sebut dua je. Dua pengajaran yang kita nak ambil. Ibrah daripada surah Yasin yang orang kata seminggu sekali kita baca. Kita nak bukan sekadar kita baca. Bahkan kita nak ambil pengajaran dan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah ia
satu titik tolak untuk kita berhijrah ke arah lebih baik. Kerana hijrah perpindahan baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah itu saja. Dia tak ada hijrah selepas itu. Tapi dari sudut ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil sangat banyak. Nah, daripada hijrah baginda Rasulullah SAW. Jadi pada malam ni, isi pertama yang saya nak sampaikan, perkongsian saya pada malam ini, kita dah baca surah Yasin, ingatkah kita? Mesti ingatkan, ni baca setiap minggu, seminggu sekali. Ayat yang kedua surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal Qur'anil Hakim, iaitu yang bermaksud demi Al-Quran yang maha bijaksana. Maka kita baca surah Yasin ini, bila saya sebut tadi, boleh kata setiap minggu kita baca. Kan? Maka antara pengajaran yang saya nak sebut pada malam ini untuk sama-sama kita ambil, untuk sama-sama kita hijrah, adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Al-Quran yang maha bijaksana. Dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka rahimallahu taala sebut, demi Al-Quran yang maha bijaksana, iaitu penuh dengan hikmah, penuh dengan rahsia kebenaran, sebagai wahyu yang turun direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Quran ini adalah keselamatan dan bimbingan umat manusia, yang mana mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Maka tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berada dalam keadaan kita sedang melawan COVID-19 yang sebahagian daripada kita mungkin sangat gelisah, boleh katakan majoriti. Walaupun mungkin pekerjaannya mungkin tidak terjejas, tetapi mungkin jiwanya akan terjejas. Hidup terperuk dalam rumah, tak boleh nak keluar, anak-anak terpaksa duduk dalam rumah, murid-murid SK Pemah Jaya 1 nak keluar pun tak boleh. Kan, hanya boleh duduk dekat rumah, kalau nak main pun mungkin dalam kawasan berpagar. Jiwa kita mungkin terganggu dalam keadaan sebegini yang kita sebut sebagai norma baharu. Namun ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita salah satu cara untuk menenangkan jiwa kita. Salah satu jiwa untuk mententeramkan jiwa kita. Ya betul, kita juga memerlukan pergerakan fizikal. Kita juga memerlukan dari sudut kita bergerak, berjalan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita perlukan satu lagi kekuatan untuk menenangkan jiwa kita, iaitu dengan cara kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukanlah benda yang saja-saja Allah bagi. Ya, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk zaman Nabi, bahkan sampailah pada zaman kita. Sebab itu bila kita sebut salah satu cara untuk kita melawan COVID-19, di samping kita ikut SOP, kita vaksin, jangan lupa untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita baca Quran. Bila mana kita sebut tentang Al-Quran, beruntungnya orang baca Quran, kerana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha, la aqul alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, atau kama qal. Nabi kata apa? Nabi kata, siapa baca satu huruf daripada kitab Allah dapat satu hasanat diganda kepada 10. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam min satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermaksud membaca alif lam mim telah mendapat 30 kebaikan. Bayangkan setiap hari kita baca Quran, mungkin kita tak baca semua, mungkin kita baca sikit, ataupun kita baca surah-surah pendek. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Tapi tahukah kita 4 ayat itu berapa huruf dia? Kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu saja dah ada 19 huruf. Digandakan kepada 10, 190 kebaikan. Sebab tu apa yang saya nak sebut pada malam ini, untuk sama-sama kita hijrah. Apa dia? Hijrahlah diri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Istiqamahlah kita baca Quran. Bukan suruh baca banyak, tuan-tuan.
Tapi kita nak istiqamah, mana kata setiap hari kita baca. Tak banyak kita baca sikit. Tak sikit kita baca banyak. Kan? Yang penting apa? Kita baca setiap hari. Dan bila mana sebut anak-anak, kita tahu. Ha, anak-anak kita hanya duduk rumah belajar PDPR daripada petang, daripada pagi sampai ke petang. Sekolah agamanya kadang-kadang malam. Kan penuh masanya dengan kelas. Ha, ambillah, orang kata ambillah kesempatan untuk dia mengaji. Ha, kalau dia dah ada mengaji pada sekolah, itu alhamdulillah lah. Tapi kalau lah mungkin hari tu tak ada untuk kelas tasmek, untuk dia mengaji, usahakan untuk dia juga mengaji. Dan dalam keadaan sekarang ni, kita tak perlu untuk desak dia baca banyak. Ha, masing-masing tahulah, saya pun dah ada anak. Kita masing-masing ada anak, kita tahu. Ha, ada ketikanya cukup baca satu baris. Ha, dah sebut ada ketikanya biasalah, malas tu ada. Tapi kita ajak juga untuk baca, paling kurang dia baca. Tak baca banyak, satu baris dia baca. Sekurang-kurangnya, dalam sehari, dia tidak tinggal untuk baca Quran. Mahupun ikhrok. Ha, bawa masuk ikhrok kan. Ha, bab, tati, nani, mami dan sebagainya. Baca tu je. Bacalah. Yang penting dalam sehari, dia tak tinggal untuk baca Quran. Dan sebagai ibu dan bapa, kita pun sama-sama kena mainkan peranan. Janganlah kita minta anak-anak kita baca ikhrok, baca Quran, kita baca Facebook. Ha, tak jadi. Anak kita pun jealous. Ha, sekejap-sekejap bunyi Shopee. Ha, sekejap-sekejap bunyi macam-macam lah notification. Kan? Jadi bila kita nak suruh anak kita baca Quran, kita pun sama-sama kena baca Quran. Sama-sama kita membina suasana untuk dekat kepada Allah. Dan Nabi kata, janganlah jadikan rumah kamu seperti kubur. Apa maksud Nabi? Iaitu rumah yang tidak diperdengarkan bacaan Al-Quran. Nah, jadikanlah rumah kita satu tempat, walaupun kita mungkin tak boleh pergi masjid, tapi kita menjadikan rumah kita tempat untuk kita mendengarkan kalam Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran. Okey, baik. Itu yang pertama saya nak sebut pada malam ni. Kita nak hijrah, tuan-tuan. Sama-samalah kita dekatkan diri kita dengan Quran. Mungkin dalam mudah kita tak pegang Quran, mungkin Quran tu hanya jadi sebagai hiasan, sebagai tanda tumbuh orang Islam, letak Quran. Cukuplah itu benda yang telah lepas. Kita dah masuk tahun yang baru, kalender Islam yang baru, 1443 Hijriah. Sama-sama kita jadikan Al-Quran itu bacaan rutin dalam kehidupan kita. Percayalah, dengan baca Al-Quran tu, tuan-tuan, jiwa kita jadi tenang. Ha, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu dari sudut hablullah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua saya nak sebut pada malam ni. Ha, saya diberikan sehingga 9 suku insya-Allah. Ha, saya akan tepati waktu tu. Baik. Yang kedua saya nak sebut pada malam ini, ibrah yang kita boleh ambil untuk sama-sama kita hijrah. Bahkan saya dah dengar ucapan daripada YDP tadi tentang program-program yang pihak sekolah buat. Seingat saya pun pernah berjiran lah dengan YDP ni dulu. Dah lama dah tak jumpa beliau. Okey, baik. Ya, Cik Rozaini. Alakul hal yang kedua saya nak sebut, tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tazkirah ni termasuk untuk saya lah. Untuk sama-sama kita muhasabah. Iaitu dalam surah Yasin kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah, infakkanlah dari apa yang dirizkikan Allah kepada kamu, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang kalau Allah menghendaki, nescaya akan diberinya makan. Tidak lain kamu ini, melainkan dalam kesesatan yang nyata. Baik, dalam surah Yasin, tuan-tuan, ayat 47. Saya rujuk dalam tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka rahimallahu ta'ala sebut. Ayat ni Allah cerita tentang apa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada manusia yang bila mana Allah berikan rezeki lebih kepada dia,
dia mula rasa tak perlu bantu orang lain. Bahkan orang kafir disebutkan pada ayat ini. Orang kafir, mereka bila mana disebut untuk bantu orang. Dia kata, bukankah Allah dah jamin rezeki dia? Apa-apa kami nak bagi kat dia? Maka disebutkan dalam tafsir ini, inilah alasan-alasan yang diberikan kepada, yang diberikan oleh orang-orang kafir kerana tidak mahu menginfakkan harta mereka. Jadi yang kedua saya nak sebut, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu melibatkan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Iaitu apa dia? Itu sama-sama kita menginfakkan harta kita. Kerana dalam tafsir ini disebutkan bahawa kerana Allah telah menjadikan hidup kita ada yang mudah untuk dapat harta. Allah menjadikan di kalangan kita ada yang usaha sungguh-sungguh tapi hasilnya tak seberapa. Inilah lumrah dalam kehidupan kita yang perlu kita akui dan yang perlu kita fahami dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan kepada kita iaitu orang yang diberikan rezeki yang lebih akan membantu orang yang kekurangan rezeki. Dan hakikat kedua-duanya adalah rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dalam fasa COVID-19 ini, kita boleh sebut ramai. Ramai yang terjejas bila mana COVID-19 melanda. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada terputus pendapatan. Dan ada yang ekonominya merudum jatuh ke bawah. Dan kita kena ingat, walaupun mungkin kita hilang pekerjaan, walaupun mungkin duit kita makin berkurang dalam bank, simpanan kita mula susut sikit demi sikit, tapi ketahuilah pemberi rezeki itu kekal ada. Susah manapun kita, hilang macam manapun pekerjaan kita, kita kena sedar bahawa yang memberikan rezeki itu kekal hidup. Yani Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberikan rezeki itu kekal ada. Jadi janganlah kita putus harapan. Janganlah kita sampai melibatkan dengan benda-benda haram. Ingatlah di saat Allah uji kita ini, kita patut lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiarlah, carilah semampu mungkin kerana Allah itu kekal ada, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, bagus yang dibuat oleh pihak sekolah, buat food bank, bagi bantuan rumah dan sebagainya, ia satu benda sangat baik. Dan kita sebagai ibu bapa, dan kita sebagai semua orang, kita ambil peranan untuk sama-sama kita bantu. Tak mampu kita bantu banyak, kita bantu sikit. Tak mampu bantu sikit, kita bantu banyak. Mana kata kita bantu. Usahalah untuk kita mampu bantu semampu mungkin. Kerana apa? Kerana ingatlah, apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menjadi saham akhirat kita. Tuan-tuan, susah macam mana pun kita hidup dekat dunia, jangan sampai kita hidup susah dekat akhirat. Biarlah, kalaulah kita terpaksa susah dekat dunia, demi kesenangan akhirat itu lebih baik. Jangan sampai kita nampak senang dekat dunia, tapi menyebabkan kita susah di akhirat. Jadi dengan kita infakkan harta kita, terutama di kalangan jiran kita, walaupun dia bukan Islam, tetap dia ada hak sebagai jiran. Tolong kita kenal pasti keadaan jiran kita. Andai kata kita pun orang kata cukup-cukup je, kita pun tak mampu nak bantu, kita sampaikan maklumat pada pihak berwajib. Mungkin kita sampaikan kepada Tok Ketua, kita sampaikan kepada pihak sekolah, kita sampaikan kepada YB dan sebagainya. Itu kita boleh mainkan peranan. Supaya apa? Kita tidak mahu kita tidur dalam kekenyangan, jiran kita tidur dalam kelaparan. Jadi sama-sama kita ambil untuk kita infakkan harta kita, apa yang ada, kita berikan kepada orang lain, kita tolong ringankan beban orang lain. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita selama mana kita membantu orang lain. Jadi ini dua yang saya nak sampaikan pada malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya sebut yang pertama tadi, sama-sama kita dekatkan diri dengan Allah, iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Yang kedua, sama-sama kita infakkan harta kita. Kita bantu orang terdekat dengan kita, saudara kita, jiran kita, adik-beradik kita. Mudah-mudahan ia menjadi saham akhirat untuk kita. Dan sebagai kesimpulan,
tuan-tuan, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah timpukan musibah kepada kita, bila Allah berikan ujian kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini lafaz yang diajarkan kepada kita untuk kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadikanlah ujian ini, inilah satu hikmahnya untuk kita kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suburkanlah solat berjemaah di rumah yang mungkin tak boleh nak pergi masjid, hidupkanlah solat jemaah di rumah, perbanyakkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah atas kesudahan menjemput saya. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Ma asabika min hasanah fa min Allah wa ma asabika min sayyi'at fa min nafsi wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi perkongsian sedikit tazkirah daripada Ustaz Habib Noh. Jadi saya mewakili pihak sekolah dan hadirin sekalian merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Habib Noh di atas pesanan peringatan tazkirah yang disampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil tibah di atas segala apa yang ditazkirahkan oleh Ustaz sebentar tadi. Bagaimana Ustaz katakan, hijrah ke manakah arah tuju kita? Yang pertama sekali, Al-Quran. Al-Quran adalah arah tuju kita. Okay? Al-Quran adalah arah tuju kita. Sampai itu, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan infak sebagai saham akhirat kita, yang mana biarlah kita menanam lebih banyak benih-benih akhirat supaya kita tidak susah di akhirat kelak. Kerana kita semua akan mati. Ya, itu semua kita tahu lah, kita semua akan mati. Jadi bersama-samalah kita menanam benih-benih sedekah untuk kita tuai di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian CJ Perhargaan secara digital, okay, kepada Ustaz Habib Noh. Sepatutnya formalitinya kan saya akan menjemput ODP lah untuk menyampaikan CJ Perhargaan, tapi secara digital kita siarkan saja CJ Perhargaan kepada Ustaz Habib Noh sebagai tanda kenang-kenangan di atas jasa budi Ustaz yang walaupun sekejap, tapi saya rasa jasa ini akan bawa kita semua ke syurga, insyaAllah. Ia akan berkekal sepanjang hayat. Okay? Jadi, mungkinlah tadi penyampaian sijil perhargaan kepada Ustaz Habib Noh. Jadi, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kita sudah sampai ke penghujung program kita, yang mana seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan adakan cabutan bertuah. Okay? Yang cabutan bertuah yang mana pastinya ditunggu-tunggu oleh semua lah. Alhamdulillah. Sekarang ni pun masih ada kurang lebih 100 orang yang masih setia bersama kita. Alhamdulillah. Daripada awal sehingga akhir, dah baca Yasin, dah baca doa, mendengar sedikit tazkirah. Jadi kita teruskan dengan jemputan tuah kita. Ini pun kali pertama saya rasa jemputan tuah ni secara digital, secara atas talian. Selalunya jemputan tuah ni bertepuk-tepuk tangan kan, semuanya menanti-nantikan. Jadi ingin saya maklumkan bahawa pada malam ini kita ada 9 kategori. 9 kategori jemputan bertuah. Jadi semua berpeluang untuk menang. Okay. 9 kategori, banyak tu. Kita ada kategori prasekolah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Kemudian kita ada kategori ibu bapa dan kita ada juga kategori guru. Jadi perlu Ustaz Habib Noh, minta maaf. Kategori penceramah kita PM tepi. Itu boleh berusaha dengan usia. Okay, jadi sebagaimana yang dipaparkan di skrin tuan-tuan, perempuan, anak-anak didik sekalian. Okay, kita akan menggunakan, ini kita panggil wheel master lah. Okay, kita akan menggunakan wheel master. Jadi sistem yang akan membuat cabutan. Sistem yang akan membuat cabutan, siapakah pemenang bertuah kita pada malam ini. Jadi saya kena link dulu dengan Rusia. Kalau Rusia dah sedia, saya mulakan dengan kategori yang pertama, iaitu kategori prasekolah. Thank you.
Okey. Boleh kita mulakan sekarang? Ini link pada Rusia. Boleh kita mulakan sekarang? Untuk kategori yang pertama, kategori prasekolah. Macam ni lah ya. Norma baru. Ya, pada saya tidak lagi baru lah. Kalau sebulan dua tu norma baru. Ni rasanya dah makan tahun ni. Norma terkini. Norma terkini yang perlu kita biasakan diri lah. Okey, kita mulakan dengan tahun satu ya. Saya dah telah dapat link daripada Ibu Pejabat, daripada HQ untuk kita mulakan dengan tahun satu. Okey. Jadi, okey, guru itu akan berpusing. Dan bila dia beritahu satu nama, itulah pemenang yang bertuah bagi kategori tahun satu. Okey, adik-adik kita yang tahun satu ni. Tahniah kepada Riana Syahira binti Rohai Nizam daripada kelas satu cerdas. Okey, Riana Syahira binti Rohai Nizam satu cerdas. Ini pemenang bagi tahun satu, kategori tahun satu. Tahniah diucapkan. Okey, tak perlu screenshot. Dah macam jual bandel kan. Tak perlu screenshot. Rusti akan menghubungi Ada selepas ini. Kan ada nombor telefon nanti, kita akan call. Okey, bagi kategori tahun satu, tahniah kepada adik Riana Syahira binti Rohai Nizam. Okey, jadi kita teruskan kepada kategori tahun dua. Ini anak-anak murid kita yang tahun satu, tahun dua, tahun tiga ni. Tahniah diucapkan kepada Zikri Firas bin Mustazah. Zikri Firas bin Mustazah. Tak silap saya ni dua bijak ya. Zikri Firas bin Mustazah, tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada Zikri Firas ya bin Mustazah. Lepas ni cikgu akan menghubungi awak lah untuk memberikan hadiah sebutan bertuah. Hadiahnya rahsia. Hadiahnya rahsia. Di hujung nanti baru kita tahu hadiah ni apa. Saya boleh bagi clue, hadiah-hadiah berguna, sangat berguna untuk awak punya PDPR. Sangat berguna untuk PDPR. Bukan saja kepada murid, kepada guru, ibu bapa pun boleh guna. Ibu bapa yang nak tolong anak PDPR tu kan, boleh guna juga hadiah ni untuk PDPR. Dia pembelajaran tiga hala. Guru, murid, ibu bapa. Tiga hala. Jadi seterusnya, kategori tahun tiga. Okay, Will sedang berpusing. Kita tengok siapakah pemenang bertuah bagi kategori tahun tiga. Tahun tiga ni macam ramai sikit penyertaan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Auni Amsyah binti Nuradin. Auni Amsyah binti Nuradin dari kelas tiga pintar. Tahniah diucapkan Auni Amsyah, adik Auni Amsyah. Okay, juga tahniah kepada semua murid tahun satu, tahun dua, tahun tiga yang bersama-sama kita pada malam ni ya. Kecil-kecil lagi dah membiasakan diri dengan program-program kerohanian. Itu yang kita mahukan. Okay, daripada kecil lagi kita membiasakan diri dengan program-program kerohanian, tazkirah, baca yasin, malam Jumaat. Semoga istiqamah dan berterusan. Okay, jadi kita teruskan dengan kategori tahun 4. Okay, kategori tahun 4. Tahun 4 pun ramai. Ramai yang menyertai. Alhamdulillah. Jadi pemenang yang bertuah pada malam ini bagi kategori tahun 4. Tahniah diucapkan kepada Daim Akil. Alhamdulillah, Daim Akil bin Muhammad Fahmi dari kelas 4 pintar. Okey, Daim Akil bin Muhammad Fahmi dari kelas 4 pintar. Tahniah diucapkan. Cikgu akan hubungi awak lepas ni. Jadi lepas ni pemenang-pemenang ni boleh ber-PDPR dengan lebih hebat lagi. Dengan lebih hebat lagi. Sebab tu clue hadiah dia. Clue hadiah dia, PDPR sangat membantu. Tu clue dia. Tak tahulah mungkin pakej langganan Unify 100 Mbps. Mungkin lah. Kalau dapat itu PDPR 24 jam pun takkan lagging tu. Jadi kita teruskan dengan kategori tahun 5. Tahun 5. Saya pula yang nervous. Siapakah pemenang bertuah bagi kategori tahun 5? Ramai juga peserta kita pada malam ini dari tahun 5. Siti Nur Izzati Balkis bin Syarul Fazli dari kelas 5 pintar. Alhamdulillah. Tahniah pada adik Siti Nur Izzati Balkis. Kelas saya ni. Claim lah, claim. Guru kelas. Okay, Siti Nur Izzati Balkis bin Syarul Fazli. Tahniah diucapkan bagi kategori tahun 5 ya. Seterusnya kita bergerak kepada kategori tahun 6. Okay, kategori tahun 6. Okay, bagi kategori tahun 6. Mungkin ini hadiah kenang-kenangan sebelum awak melangkah ke sekolah menengah. Nanti sekolah menengah ber-PDPR dengan hadiah ni teringat dekat cikgu-cikgu. Tahniah kepada Muhammad Amirul Hanif dari kelas 6 pintar. Okay, Muhammad Amirul Hanif dari kelas 6 pintar. Tahniah diucapkan. Jadi sekolah menengah nanti, ingat-ingatlah cikgu-cikgu skim bagi satu ni yang memberikan hadiah PDPR lebih lancar. Itu yang saya janjikan hadiah ni.
Okey, jadi setelah selesai kategori tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, kita gerak terus ke kategori ibu bapa. Boleh? Dia macam call ibu pejabat. Okey, boleh kita teruskan dengan kategori ibu bapa ataupun kategori guru dulu. Ibu bapa dulu lah, ibu bapa dulu. Okey, ibu bapa dulu. Ibu bapa ni kita nak mencari 5 pemenang. Ibu bapa ni ramai sikit, kita cari 5 pemenang. Sebab ibu bapa ni sebenarnya adalah tulang belakang PDPR anak-anak. Jadi hadiah PDPR kita nak bagi banyak pada ibu bapa. Sebab mereka ni yang sebenarnya yang banyak membantu di balik tabir. Di sebalik tabir. Jadi tahniah kepada Puan Siti Aisyah binti Muhammad Saleh. Tahniah kepada Puan Siti Aisyah binti Muhammad Saleh. Ini universiti boleh jot down nama lah sebab ni tak ada kelas kan. Ini tak ada kelas berapa bintang berapa bijak ni. Jadi universiti boleh screenshot, boleh screenshot bukti. Jadi pemenang kedua. Pemenang kedua bagi kategori ibu apa? Kalau tadi milih Siti Aisyah, saya terkejut tadi. Ingatkan Puan Guru Besar yang menang. Hampir-hampir terkejut dah. Jadi kita teruskan pemenang kedua bagi kategori ibu apa? Tanya kepada Puan Eliana binti Ramlan. Okay, tanya kepada Puan Eliana binti Ramlan. Pemenang kedua kategori ibu apa? Jabatan Bertuah. Alhamdulillah. Pemenang ketiga. Okay, kita mencari 5 orang pemenang. Ada lagi 3. Kita punya viewer masih lagi 100 orang. Tahniah, alhamdulillah. Tahniah kepada Puan Mazni binti Yusof. Puan Mazni binti Yusof. Okey, pemenang ketiga bagi kategori ibu bapa. Tapi setakat ni dah 3 orang ibu ni. Dia biasanya bapa-bapa ni dia dengar je, dia dengar, dia baca Yasin, dia dengar tazkirah. Dia cakap Google Form tu tak apalah, tak isi lah, awak isi lah. Jadi isteri dia yang daftar. Sebab tu setakat ni dah 3-3 ni ibu. Keempat pun sama. Puan Siti Rafizah binti Mat Nasir. Puan Siti Rafizah binti Mat Nasir. Tahniah diucapkan. Ini tak apa, HQ kita akan screenshot. Dia terus tangkap siapakah pemenang bertuah ni. Okay, dan pemenang terakhir bagi kategori ibu apa? Pemenang terakhir bagi kategori ibu apa? Memenangi hadiah gadget PDPR. Itu clue dia, gadget PDPR. Tahniah kepada Puan Krishna Amerli. Okay, Krishna Amerli, tahniah Puan. Memenangi cabutan bertuah yang kelima, yang terakhir bagi kategori ibu apa. Kita teruskan dengan kategori guru. Okay, kategori guru. Biasanya kategori guru ni yang paling paling dramatik ni. Sebab siapa-siapa dapat semua bersorak. Macam tu dia konsep dia lah. Tapi setakat ni norma baharu, norma terkini. Saya seorang je yang bercakap, saya yang bersorak. Tak apalah eh. Kalau saya tak cakap ni, sunyi pula kita. Cabutan bertuah ni. Okay, kategori guru. Tahniah kepada cikgu. Lambat pula, nervous ni. Cikgu Muhammad Ezzat bin Mak Yassin. Tahniah ucapkan, kurangan. Nanti. Tahniah kepada cikgu Ezzat. Cikgu Ezzat ni memang orang teknologi. Jadi gadget-gadget ni memang mainan dia lah. Ataupun dia yang beli hadiah ni agaknya. Tahniah kepada cikgu Ezzat bin Mak Yassin. Pemenang pertama kategori guru. Okey, pemenang kedua bagi kategori guru. Kategori guru pemenang kedua. Selepas ini akan boleh PDPR dengan lebih mantap insya-Allah. Tahniah kepada Ustazah Nurul Hidayah binti Idris. Tahniah kepada Ustazah Nurul Hidayah binti Idris pemenang cabutan bertuah kedua kita pada malam ini. Okey, seterusnya yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Saya baru teringat, saya tak daftar. Astaghfirullahaladzim, saya tak daftar lah. Aduh, terus hilang mood nak cakap. Tak apalah, harap-harap HQ faham lah. Tanya kepada Puan Halimah Hazirah binti Hassan. Okay, tanya kepada Puan Halimah Hazirah binti Hassan. Ini salah seorang guru yang cemerlang lah PDPR-nya. Jadi tepat lah, betul lah. Will ni dia memang tahu. Dia memang sistem ni dah pilih orang-orang yang berkelayakan. Orang-orang yang sewajarnya menang lah. Demikianlah. Bagi kategori guru. Kategori terakhir yang kita skip tadi, kategori prasekolah. Okay, saya tanya SQ dulu. Saya call SQ dulu. Macam mana untuk kategori prasekolah kerana penyertaan tak berapa banyak. Adik-adik prasekolah kita ni tidur awal. Macam tu. Tapi masih ada yang menyertai dan mendaftarkan diri. Alhamdulillah, kecil-kecil dah membiasakan diri dengan program-program sebegini. Okay. Jadi saya tanya dulu kepada producer kita.
Okey, jadi bagi kategori prasekolah, kita hanya ada dua orang peserta yang mendaftarkan diri. Yang mendaftarkan diri lah. Mungkin yang tengok tu ada, dia tengok dengan mak ayah dia, dia dengar kan, budak-budak. Tapi yang mendaftarkan diri ada dua orang. Jadi 50-50, dia punya chance tu 50-50. Yang ni yang paling dramatik ni. Jadi, setelah berbincang dengan pihak produksi, pemenang bertuah yang dimasukkan. Sekejap ya. Dramatik. Dia grand prize. Oh, ini betul-betul plot twist ni. Kerana hadiah ni diberikan ataupun dihadiahkan, dianugerahkan kepada anak Ustaz Habib. Anak Ustaz Habib Noh kita, pencerama jemputan kita pada malam ini. Dia sebagai salah seorang peserta lah yang mendaftarkan diri. Jadi hadiah alhamdulillah ada juga yang tadi saya buang Ustaz tu lah. Kategori pencerama tak ada, kategori anak pencerama dapat alhamdulillah. Jadi tanya kepada anak Ustaz Habib di atas kejayaan memenangi jemputan tuan sebentar tadi. Jadi dengan berakhirnya jemputan tuan tu sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua yang menghadiri dan menyertai program kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Abim Noh di atas kesudian memeriahkan, memenuhi jemputan kita. Terima kasih kepada YDP PABG, AJK PABG, guru-guru yang bertukar rumus di sebalik tabir program ini. Terima kasih kepada ibu bapa yang bersama-sama menyokong dan membantu anak-anak untuk bersama-sama kita menyemai semangat jati diri individu Muslim sejak kecil dalam kalangan diri anak-anak kita. Dan sebelum bersurai, mohon paten kepada semua untuk mengisi borang maklum balas. Okay, kita ada link borang maklum balas yang dikongsikan di ruangan komen. Okay, kalau tak ada pun, akan dikongsikan ke grup WhatsApp group, okay, WhatsApp group kelas masing-masing untuk kita sama-sama memberikan maklum balas supaya kami boleh membuat penambahbaikan bagi program yang akan datang. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah.